Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya tentunya di channel Parno Kodok. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara live TikTok menggunakan game dari Drag Racing Motor Indo ya teman-teman. Nah, jadi untuk gamenya juga game terbaru, dan game ini juga teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Jadi untuk tampilan dari gamenya sudah saya bahas. Jadi untuk mendapatkannya teman-teman tinggal masuk saja ke Play Store. Teman-teman bisa masukkan saja Drag Bike Indo ya. Nah, seperti ini, tinggal kita lihat ya. Kemudian teman-teman bisa diinstal saja, dan untuk filenya juga tidak besar, hanya sekitar 100 lebih saja untuk MB-nya. Kemudian di sini rilis sekitar tanggal 12 Agustus 2022 teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung saja. Kita akan bahas secara live di TikTok menggunakan game dari Big Racing Motor ini teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam TikToknya. Oke, di sini kita masuk ke dalam aplikasi dari TikToknya teman-teman ya. Setelah seperti ini, tinggal kita klik saja di bagian tanda plus. Oke, jadi setelah kita masuk ke dalam aplikasi di TikToknya, di sini ada 3 versi, di mana yang pertama adalah kamera perangkat. Oke, sebentar kita masuk ke dalam live. Di sini yang pertama adalah kamera perangkat ya. Kemudian yang kedua adalah game seluler, dan yang ketiga adalah live studio, ini yang terbaru ya. Nah, di sini kita akan game seluler ya. Jadi kita pilih saja game seluler. Kemudian di sini ada thumbnailnya, tinggal kita ganti saja. Oke, misalkan di sini main game drag. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita klik saja untuk thumbnailnya. Kemudian kita pilih saja di bagian pustaka. Kemudian kita akan masuk ke dalam kamera kita. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja. Nah, misalkan seperti ini untuk thumbnailnya. Kemudian kita klik saja di bagian selesai. Oke, dan di sini tinggal kita langsung saja klik saja di bagian mulai siaran langsung, cari untuk gamenya. Oke, jika tidak ada, kita pilih saja game lainnya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita akan langsung mulai live tonton ya. Nah, di sini kita sudah live ya. Oke, jadi di sini tinggal kita masuk saja ke dalam gamenya, dan di sini kita sudah berhasil live ya. Jadi di sini untuk live-nya tinggal kita masuk saja ke dalam game dari motor big-nya. Oke, di sini ada fitur live-nya ya. Jadi sudah terlihat tonton ya. Jadi orang-orang yang menonton video kita ini akan terlihat di sebelah sini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tinggal bermain saja seperti ini. Oke, tinggal kita pilih saja di sini. Oke, yang ini ya. Oke, jadi nanti akan terlihat orang-orang yang mengunjungi live game kita teman-teman ya. Jadi cukup seperti itu saja teman-teman ya, untuk cara live di game dari Drag Bike Indo ini. Dan oke, jadi semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.